anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan, pada forum yang terhormat ini izinkan saya menyampaikan 8 komitmen apabila saya diberikan amanah menjadi Kapolri sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan atau presisi. Yang kedua, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Yang ketiga, menjaga soliditas internal. Keempat, meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri serta bekerja sama dengan APH dan kementerian lembaga lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. Kelima, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Keenam, menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. Tujuh, mengedepankan pencegahan permasalahan pelaksanaan keadilan, restoratif justice dan problem solving, setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan. Oleh karena itu, apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan. Dengan transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi yang berkeadilan, yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang presisi. Niat pemikiran dan konsep operasional disertai dengan rencana yang real dan rasional dari Polri yang presisi ini akan menjadi dasar dan kekuatan untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri masa depan. Konsep transformasi menuju Polri yang presisi hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemulihan yang prediktif yang diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan ini juga akan mentransformasi wajah Polri ke depan, antara lain pada pelayanan publik yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat, pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat. Konsep prediktif ini diimplementasikan dalam model pemulihan prediktif atau predictive policing yang mengedepankan kemampuan untuk mampu memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan Kamtibmas melalui prediksi yang didasarkan pada analisa fakta, data, dan informasi yang tentunya didukung dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, sehingga tindakan kepolisian akan lebih tepat dan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas.